Eh, ngapain dia anjay? Wow, ngayun-ngayun. Anjay terbang. Hello Koi Boys, balik lagi sama gua di channelnya Pak Koi Kun. Hayya! Nah, kali ini kita akan bermain games Minecraft Dungeons yang 2.1 ini guys. Dan di sini seperti yang kalian lihat, ini udah 2.1 yang B. Kemarin 2.1 yang A itu ngebug guys dan nggak bisa masuk sama sekali. Akhirnya diperbarui lagi jadi 2.1 yang B guys ya. Dan kita langsung aja lihat nih guys. Gua udah nggak sabar banget guys. Oke, di pojok kiri bawah udah ada tulisan online ya. Dan seperti yang sering kalian tanyain, "Bang, ini kalau diperbaruin datanya hilang atau enggak?" Sepertinya ini enggak guys, karena di sini emerald gua 540 ya, masih aman. Jadi buat teman-teman yang nanya, datanya masih aman. Tenang aja. Tuh. Oke, cuman yang 2.1 ini masih untuk beta tester guys. Jadi ini belum bisa gua kasih linknya ke kalian. Nah, tapi kalian bisa ikutin gua bareng-bareng kita review yang 2.1 ini guys ya. Sampai memang dari developernya bilang boleh di-share ke kalian, gua akan share pasti. Oke, ikutin terus saja. Dan kita langsung aja pencet play ya guys ya. Nah, kalau masuk play ini dia ada pilihan lagi nih guys ya. Ini yang atas ini mungkin offline, tapi yang bawah ini yang Paradox server ini kayaknya online guys ya. Kita akan masuk ke sini, kita pencet add dan dia akan muncul ini guys ya. 127.0.0.1 guys. Kita masuk ke sini dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, dia nyangkut gini guys. Ini aja masih ngebug. Ini nggak tahu apa karena servernya yang terlalu jauh di Portugal ya, di Portugis. Jadi mungkin nge-lag gitu ya. Belum gua tes untuk bermain di handphone yang deket gitu guys ya. Oke, kalau gitu kita akan keluar dulu ya. Karena ini nge-lag guys tuh, nggak bisa diapa-apain, jadi gua harus keluar dulu. 2000 years later. Oke guys, dan kita udah masuk lagi ke dalam menunya. Dan itulah kenapa 2.1 ini belum boleh dipublish ke kalian, karena masih banyak bug guys ya. Jadi kita akan review dulu sedikit. Kita akan masuk ke yang biasa ini. Nah, ini bahasanya juga masih campur dengan yang Portugis ya guys ya. Nah, di sini gua udah bisa gerakin ya. Di sini aman lancar jaya. Cuman seperti yang kalian lihat ini dari menunya udah mulai banyak terjadi perbedaan ya guys ya. Di pojok kiri atas ini mulai ada angka 3 dan ini sepertinya nyawa ya guys ya. Jadi nyawa kita ada 3 guys ya. Terus di gambar hati kita biasanya kan ada angka ya. Itu isi darah gitu guys ya. Ini udah nggak ada, jadi cuman darah aja. Dan yang gue pengen kasih tahu di sini guys nih. Kalau misalnya kita nyemplung nih, nah, darah kita akan berkurang guys. Jadi kita udah nggak bisa sembarangan nyemplung guys ya. Tuh, darah kita akan berkurang. Jadi kita harus minum dulu biar isi darah lagi ya. Terus apa lagi nih, kita lihat dari setting. Terus dari bahasa kayaknya guys ya. Dari bahasa udah banyak ya. Udah ada bahasa Portugis, Spanyol, Cina, dan ada yang baru ini bahasa Rusia guys ya. Oke, semuanya masih sama. Dan di sini juga nih guys ya, dia kalau ngeroll tuh sekarang dia ada apa namanya nih, buffering guys ya, ada cooldown gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa terus-terusan ngeroll ya tuh. Oke, okay. Sampai cooldownnya selesai. Terus kalau misalnya kita pakai panah nih guys, udah mulai ada yang namanya laser ya, laser untuk ngebidik. Oke, okay. Keren banget ya, sekarang udah ada efeknya guys tuh. Jadi kita gampang banget nih kalau untuk ngebidik zombie atau creeper ya dari jarak jauh. Kita akan coba untuk ke blacksmith. Di sini kita ada 540 emerald. Coba kita beli dulu ya. Oh, dapatnya hammer guys ya. Panah. Hunter armor. Masih sama aja guys. Masih sama. Oh, gila. Dapat champion armor guys. Jadi udah ada champion armor loh. Wow. Oke. Oh, udah habis guys. Jadi di emerald gua yang terakhir gua dapat champion armor. Tapi masih bagusan yang ini sih, hunter armor gua guys. Oh, gua udah punya nih guys. Sebelumnya emang gua udah mainin sih guys ya. Jadi gua dapat champion armor dengan apa nih? Gua nggak ngerti guys. Jadi di sini bahasanya masih bahasa Portugal ya. Gua gak ngerti, gue gak ngerti, gue gak paham. Tuh, kalau ini udah bahasa Inggris sih. Oke, kita coba pakai yang ini aja ya. Kita equip. Wah, gila, gue jadi ganteng guys ya. Gila tuh. Anjay, gila jadi keren. Oke,
Oke. Coba kita keluar guys ya. Wow, gila jadi mantul guys. Anjay. Keren 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 keren. Oke, kita akan coba ke arena. Nah, di sini arenanya guys, juga sekarang enggak bisa langsung loncat ke stack yang 6 2 3 4 5 ini loh ya. Jadi di lock guys ya. No god, please no. No. Jadi kita memang mesti dari stack 1 nih. Oke, kita coba dari stack 1 ya. Apakah ada perbedaan? Wow, ternyata ini mapnya berubah guys. Ini pintunya jadi samping. Udah gak bisa lagi ya. Udah gak bisa lagi keluar arena ya. Oke, kita akan bunuh ini. Wow, gila. Ini jadi dirubah ya. Arenanya dirubah gini guys. Tuh ya. Lebih apa ini? Lebih manjang ya. Jadi kayak lapangan sepak bola gitu guys. Oh, anjay, gak kena. Ini ngomong-ngomong pas gua lagi coba, jadi pedang gua yang Pirates Cleaver itu kejual guys. Jadi akhirnya gua pakai tombak lagi nih. Oke, kita sudah masuk ke wave 2. Oh, ini panjang guys, gila panjang banget. Sampai ke sini-sini ya. Wah, ini si pala besi ya. Kita panggil dulu si Guguk. Panjai, Guguk bantuin kita ya. Panjai. Mamam tuh. Sekali gebok ya. Gila keren banget itu. Lihat anjay. Keren ya. Kita akan coba sampai ketemu si Enderman ya. Apakah ada perbedaan? Dan di sini kita udah pasti akan kesulitan untuk mendapatkan emerald guys ya, karena udah nggak bisa langsung stack 6. Udah fix susah banget nih kita bakal dapat emerald. Jadi buat kalian yang masih di 2.0, kumpulin dulu sebanyak-banyaknya emerald kalian untuk main di 2.1 ini guys. Jadi kalian bakal, waduh, susah deh cari emerald guys. Jadi seenggaknya kalian udah punya tabungan guys ya, untuk ngegacha armor ini loh. Armor champion mungkin udah bisa dapetin diamond sword. Mana lagi nih? Kok nggak ada lagi nih? Mana nih zombinya? Masih ada loh. Oh, di atas guys. Oh, ternyata sekarang zombie juga udah gak datang-datang gitu ya. Jadi kita yang mesti keliling-keliling nyari loh. Wow. Kalau yang kemarin kan dia datang ya nyari kita gitu ya, ngikutin kita gitu loh. Sekarang kita mesti keliling-keliling buat nyari. Aduh, ada creeper guys. Tapi kalau masih wave 4 seharusnya sih gak gitu sakit. Oh, lama sekarang meledaknya. Oh, jadi sekali tabrak gak langsung meledak ya. Jadi kayak ada delay gitu. Kayak ada cooldown ya. Biasa kan yang kemarin kesenggol dikit meledak. Kali ini enggak guys. Oh, Enderman udah muncul. Tuh ya, tuh. Dia enggak langsung meledak guys. Wow. Walaupun dia juga ada efek area-areanya gitu. Sekarang Enderman-nya. Oke. Okay. Oh, Enderman sekali. Enggak. Dia dua kali tebas atau gimana? Oh, sekali doang guys ya. Enderman masih lemah. Karena ini masih yang level 1. Kita enggak usah takut guys. Kuat juga walaupun level 1. Darah kita sekarat guys. Udah dibantu Guguk padahal. Guguk kita sampai tiwas loh itu loh. Kasian banget guys. Kamu telah membantu saya. Terima kasih Guguk. Anjay, udah ada yang apa yang creeper yang warna biru gitu loh guys. Tadi mana tuh creepernya? Kita akan coba. Katanya udah ada boss baru selain Enderman guys ya. Tapi gue belum mainin sampai sejauh itu. Apakah di stack berapa dia akan muncul? Gue juga nggak tahu sih guys. Dan seperti yang kalian lihat, gue nggak dapat emerald sama sekali untuk Enderman yang di wave kelima. Jadi benar-benar bahkan susah. Akan susah nih guys ya untuk dapetin emerald. Jadi kalian nabung dulu deh, mendingan deh. Gila ini, gila banget guys. Tuh ya. Wow, gila sakit juga loh. Udah di wave ke-7 udah mulai sakit guys. Waduh, masih sekali gebok sih sama tombak gue ini. Mamam tuh. No ya. Ini masih ada dan ini jalannya lama banget. Wow, mantul. Oke. Ini tombol yang biru ini udah nggak bisa kepake guys. Oh, kalau ditekan jadi nggak jelas gitu. Jadi ngapain dia? Oh, dia terbang guys. Wow. Oh, mesti ditekan banget.
Jadi kalau cuma dipencet sekali, dia nggak akan terbang. Jadi mesti ditekan ya. Oh, jadi dia kayak ngayun gitu ya. Oh, keren juga guys ya. Oh, creeper. Oke. Creepernya gampang banget untuk dibunuh. Dia nggak langsung meledak, jadi nggak usah takut ya. Wow, udah muncul si panah guys ya. Dan gue belum dapat satu pun emerald. Gila. Kacau. Ayo sini creeper. Kita akan coba untuk mencari sedikit emerald ya. Ini game-nya akan semakin menantang guys di 2.1 ini. Oke. Isi banget. Oke guys ya, paling-paling sampai sini dulu. Gue nge-review sedikit aja. Jadi nanti mungkin di next video gue akan review lagi di map-map lainnya, oke? Atau gue akan review sampai ketemu bos yang baru, oke? Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di like dan di share, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari Minecraft Dungeons ini, oke? See ya dan dadah, let's ride together, koi boy.